teman-teman, berikut tutorial absen di aplikasi e-training. Pertama-tama, teman-teman klik link yang sudah dibagikan oleh panitia di grup. Pastikan jaringan teman-teman dalam keadaan bagus ya. Setelah muncul tampilan seperti berikut, masukkan user ID dan password yang sudah diberikan oleh panitia, lalu klik sign in e-training. Klik start absensi, masukkan nick Anda, masukkan nama lengkap sesuai yang tertera pada KTP, masukkan nama perusahaan dengan benar, dan masukkan nomor telepon yang aktif. Lalu teman-teman klik simpan data. Setelah itu gambar tanda tangan pada kolom kotak warna putih. Klik simpan tanda tangan Anda, klik submit. Posisikan diri Anda untuk berfoto, lalu klik simpan foto Anda. Setelah selesai, akan terlihat foto di sini. Apabila tidak ada, teman-teman bisa klik upload ulang foto, tetapi apabila sudah ada, teman-teman langsung klik simpan foto. Setelah semuanya selesai, teman-teman bisa langsung klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas, klik menu dashboard. Lalu akan ada tulisan Anda sudah melakukan absen training TKPK 1, sesi 1, dan seterusnya. Itu dia tadi tutorial untuk absen di aplikasi e-training. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Thank you for watching.